Hai semua, balik lagi di channel aku. Saat ini di Lavniki Indonesia lagi ada event bernama Badut dan Topeng Berlian. Nah, di sini di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian semua cara main Badut dan Topeng Berlian ini. Jadi, di event kali ini cara mainnya adalah kita pilih salah satu set, mau set merah, set ceria atau set hijau, set sedih. Nah, kita menjawab dulu pertanyaan. Setelah itu kita bakalan dapat diskon sebanyak 50%. Nah, kita langsung main aja. Di sini ada mulai jawab, kita klik aja. Di sini kalian bebas, nggak ada bener salah. Jadi semua jawaban pasti bener. Jadi cuma persentasenya aja nanti menunjukkan jumlahnya kita bakalan dapet set merah atau set hijau. Nah, di sini aku mau milih set yang merah ini karena aku lebih suka yang ini karena katanya lebih banyak top scorernya. Kita mulai jawab aja. Ini asal aja, mau kalian gak jawab juga, mau kalian gak baca juga gak apa-apa. Ini langsung aja kayak gini biar cepat. Nah, ini kalau kalian emang pengen yang hijau, kalian bisa langsung ambil berkah, tapi aku pengen yang merah. Jadi kita jawab lagi. Ini masih dapet yang hijau, kita jawab lagi. Nah, akhirnya kita dapet yang merah. Nah, kalau kalian emang mau set yang merah, kalian tinggal klik ambil berkah, dan aku sekarang pengen yang merah, jadi aku ambil berkah. Jadi ini kalau kalian udah klik ambil berkah, kalian gak bisa ganti set buat dapetin diskon 50%-nya ya teman-teman. Jadi kalian harus tentuin dulu kalian pengen yang mana, pengen yang hijau atau pengen yang merah. Karena aku pengen yang merah, jadi aku langsung klik di sini aja. Ini konfirmasi. Nah, di sini udah kelihatan kan? Berkah Badut diskon 50% untuk set pilihan. Nah, sekarang aku mau nunjukin kalian cara bermain di event ini. Jadi, event ini event yang lumayan susah-susah gampang ya, karena kita harus ngerjain stage 1 sampai 5, dan itu nilai kita harus di kisaran sekian dan sekian.
Nah, jadi kalau misalkan emang udah dapet kayak begini, ada tanda badut di nilai kita, berarti kita udah berhasil kalahin si badutnya. Jangan lupa kita lewatin aja kayak gini. Ini udah otomatis kita dapetin 6. Dan terus lanjutin semuanya. Ini lewatin 1. Jadi kalian kalau emang udah menang, udah dapetin tanda si badut ini, kalian tinggal lewatin setiap harinya, gak usah ngulang dari awal. Jangan lupa diambil tiap harinya, biar nanti bisa ditukar dengan item-item yang ada di sini. Di sini aku punya 241. Aku mau nukerin dulu yang ini. Tinggal begini aja. Sisanya 119. Aku tukerin ke apa ya? Ini dulu deh. Kayak gini. Sisanya 35. Besok tinggal diambil lagi. Jangan lupa eventnya cuma berjalan selama 4 hari. Ya cuma 4 hari doang. Berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu terakhir tanggal 12. Oke, teman-teman, aku cukupkan videonya sampai di sini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.